Oke, Mami, pas seminggu nih 8 hari baru kesini. Iya. Pengennya lebih cepat sih. Waktu pas kejadian juga pengennya datang ke Surabaya karena kita juga kebetulan dekat ya. Dari mana? Dari Magelang. Magelang. Gitu. Tapi nggak memungkinkan karena memang kita berdua juga ada acara keluarga besar yang ada minta. Jadi kita juga panitia. Jadi mohon maaf kita nggak. Pas hari H sampai dengan belum bisa baru kembali kemarin. Sini nih. Tidak ada melihat apapun, biasa aja tuh gini. Gini, Vanessa itu kan memang priang. Lebih priang ya. Bibi juga orangnya priang, maksudnya ya, seru, canda tawa, kita bercanda terus. Dan Bibi tuh sayang banget sama Vanessa yang ibaratnya ya mungkin kalau Ajun ngomong dari apa? Wedding vow-nya yang ngejalanin tuh kayaknya Vanessa sama Bibi gitu selalu. Yang dia together selalu tuh luar biasa. Jadi maksudnya enggak lah, itu udah emang udah kuasa Tuhan. Tapi kalau memang cuman dia sempat bilang dia kapok ke Surabaya karena ya gitu kemarin. Kapok Surabaya. Banyak gini-gini. Kalau sekarang dia udah enggak ada, banyak kalau kita flashback kemarin. Oh iya ya. Kok dia ngomong gini ya? Kok dia ngomong gini ya? Dia titip ini ya, dia titip itu ya, membicarakan sesuatu yang kalau kita sekarang karena orangnya udah enggak ada. Oh, does that mean a message? Gitu, apa itu beri pesan buat kita semua yang oh ini ya soal gala, soal bisnisnya, terus juga soal taking care ada proyek yang kita mau buat. Jadi dan YouTube-nya dia yang di belum aku yang di dia malah belum keluar ya, ya Jo ya? Belum keluar. Jadi kita duluan. Jadi dengan waktu yang singkat, tapi adat jadi amat sangat berkesan. Jadi kualitasnya bukan kuantitinya, tapi kualitas bertemannya kita tuh cukup hebat dan cukup menyesal berat buat gue gitu. Siangnya kita ketemu, malamnya juga diajari ketemu sama Pak Isa. Cuma kita nggak bisa karena Papa Jennifer lagi sakit. Gitu. Karena Papa aku juga masih di rumah sakit gitu. Jadi aku bilang, aduh. Jadi ini banyak, jadi intens. Ayo Mi, kita nongkrong bareng. Ayo Mi. Jadi selama dari kita jumpa itu, every day itu ada. Gitu. Selalu ada Vanessa dalam WhatsApp, selalu ada telepon, selalu ada pengajak. Yuk kita kumpul aja kumpul, segala macam ya. Ya itu deh. Penly hari ini di sini bawa bunga yang cukup banyak, ada bunga warna biru, ada sedap malam, ada matahari. Yeah. And finally, kamu tidak, mami tidak bisa menahan pecah. Gak bisa pengen sih, bukan pengen, maksudnya nggak kepengen orang mikirin enggak, aku nggak peduli orang mikir, tapi memang aku janji aku nggak mau nangis di depan kamu, kan? Aku mau kamu juga ikhlas, gitu. Ya kan biar rasa penyesalan itu biar itu jadi milik aku. Biar iyalah sekarang ada di depan mereka berdua besar ya emang harus ya beginilah. semoga kita semua juga menjaga rumahnya dia sekarang. Kan bapak-bapak ini sendiri juga yang jaga itu juga bisa dirapihin, dibersihin karena itu udah jadi rumah mereka. Karena aku cuma ingin bisa buat ya segitu aja. Ada matahari, ada segala macam. Yang lain dari yang lain gitu. Kenapa? Karena Jennifer memang lain dari yang lain. Karena Vanessa dan Bibi memang lain daripada yang lain. Seperti kita berdua. Gitu. Sebenarnya seperti kita berdua. Dalam artian banyak sekali tantangan yang kita hadapin gitu ya, banyak sekali yang pro dan kontra, tapi lu kedam sampai abadi walaupun caranya ini ya tragis, mungkin kita nggak gitu ya.